Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kali ini kita akan memperbaiki bonsai ulmus ya, yang di musim kemarin nggak keurus sama yang punya ya. Yang punya sakit, lagi sakit ya. Kita doakan semoga cepat sembuh ya buat mercayannya. Amin. Jadi kemarin ini diantun ke sini, kemarin kering semua. Cuman saya usahakan, saya potong-potong. Cuman ada juga yang nggak selamat teman-teman. Ini bagian ujung ini mati, ini juga ini mati, nggak numbuh cuman kalah lagi ya. Terus sama kita nanti ini arahnya kemarin itu agak salah ya. Cuman yang salah mau kita benerin langsung, nggak kelamaan ini. Yang salah kemarin kita benerin eksekusi. Jadi, nah lihatnya dari sini teman-teman ya, ini kelihatan dulu ya. Ini yang dari ini kan dari bawah ini larinya kan ke sana nih. Mana-mana. Nih ya nih, larinya kan ke sini nih arahnya. Jadi yang kemarin itu kan begini ya, cuman dia larinya kemarin mahkotanya ke sini arahnya pohon ya. Ya. Nah karena jalurnya ini begini terus larinya ke sana, jadi yang ini aja kita buang teman. Ini nggak usah lama-lama. Ini aja kita buang, potong. Nanti akan lebih bagus dengan. Nah, ini nanti akan bagus kan larinya, jadi ke sana teman, nggak sini. Terus langsung kasih obat dulu, biar nanti kambiumnya tumbuh nutup ya. Kambium. Nah, satu lagi nanti ini kita apa? Eksperimen. Eksperimen. Jadi yang apa? Ini mau kita seset pakai cutter aja ya. Jadi dulu mau dulu waktu awal-awalnya yang punya itu dia cepet besar lah ya. Enggak taunya malah seperti ini jadinya tuh kan. Enggak besar, enggak apa. Ya ini ngecil malah ini yang gede. Sebenarnya bonsai bunjin tuh ya pasing-pasing aja, cuman kan kita usahakan ya supaya lebih coba ideal dulu. Yang ini kita seleksi lagi ya, yang mati-mati ini buang. Kelihatan gotang, nggak apa-apa teman-teman, nanti dia akan tumbuh lagi ya. Makanya motongnya dipres-pres aja. Kalian teman-teman ya, bagian-bagian yang seperti ini nih, yang numbuh-numbuh di belakang seperti ini, buang-buang aja teman-teman. Sekalian ngecek kan. Jadi, apa ya, biar yang itu yang bagian depan aja, yang bagian-bagian belakang ini buang-buang aja. Sekarang kita ke ganti media teman, tinggal nanggung-nanggung sekalian aja, orang mau nyehatin ya sehatin semua sekalian.
Wah, ya pantesan aja. Udah akar semua ya. Penuh ya. Nah, ya. Mau akar. Kita kasih peradaan. Ini kita makanya Anderson, teman-teman ya. Makanya Anderson. Sampai padat seperti ini, pantas nggak jalan dia, saking lamanya mungkin dibuat ini. Sampai udah nyetak. Dan nyetak seperti ini bagus teman-teman ya, jadi kita nggak takut-takut lagi namanya, karena akar pohon ulmus ini kan memanjang, jadi kalau udah nyetak seperti ini udah banyak serabutnya gini, model motong kayak apa tetap berani teman-teman. Tapi kalau nggak ada serabutnya itu kayaknya masih was-was ya. Pantes pupuknya jadi nggak ada nih. Oke teman-teman ya, ini tadi sedikit sharing kita ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta seni.